Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita terkini, cabar pengisytiharan darurat itu gembar-gembur politik saja, kata Anwar Ibrahim. Dakwaan yang mengatakan Ketua Pembangkang Datuk Sri Anwar Ibrahim mencabar pengisytiharan darurat adalah gembar-gembur politik saja, kata Anwar menjawab dakwaan yang ditujukan terhadapnya. Beliau sekali lagi menegaskan permohonan di Mahkamah Tinggi itu adalah bagi mendapatkan kebenaran, memulakan semakan kehakiman berhubung peranan Perdana Menteri dalam pengisytiharan darurat dan penggantungan parlimen. Gembar-gembur politik saja, kita tahu ucapan menteri terdahulu jauh lebih kasar menyerang institusi diraja. Kita ini hanya menyenggah keputusan Perdana Menteri, tidak menyentuh kedudukan yang di Pertuan Agung, itu yang pertama. Yang kedua yang harus juga kita tahu adalah kenyataan-kenyataan yang dibuat kononnya ingin mempertahankan institusi diraja sebenarnya sengaja mengheret YDPA di sini dalam isu ini. Saya dalam memfailkan kes ini ke mahkamah menolak daripada menyentuh kedudukan institusi diraja, hanya mengatakan Perdana Menteri dan kerajaan patut menyampaikan nasihat yang betul berdasarkan peruntukan undang-undang dan perlembagaan, tegas Anwar Ibrahim. Beliau pada masa sama berkata pelaksanaan darurat yang juga menjadi puncak kepada kemerosotan ekonomi negara, terutama kemerosotan pengaliran masuk pelaburan langsung asing FDI. Beliau berkata demikian ketika bersiaran langsung menerusi akun Facebook rasminya pada malam Rabu bagi mengulas mengenai FDI di Malaysia dan isu pengangguran. Guys, sekian berita terkini. Terima kasih karena menonton video ini. Sila tinggalkan komen Anda untuk penambahbaikan pada video-video yang akan datang. Sekian berita terkini. Terima kasih dan jumpa lagi.